Cinta Jordi Amat ke timnas Indonesia benar-benar luar biasa. Hal itu dapat dilihat ketika bek 30 tahun itu protes ke wasit dengan permainan kasar Thailand. Penasaran? Yuk simak videonya. Never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. Jordi Amat turut menjadi sorotan saat Indonesia ditahan imbang Thailand dengan skor 1 sama dalam lanjutan babak grup Piala AFF 2022. Dalam pertandingan tersebut, Jordi benar-benar menunjukkan kualitasnya. Pertahanan ala Eropa pun sampai membuat mati kutu para pemain Thailand. Solidnya pertahanan Amat rupanya membuat para pemain Thailand frustasi sampai harus bermain kasar ke para pemain Indonesia. Melihat rekan-rekannya dikasari, Amat pun terlihat sangat marah dan sempat melancarkan protes yang berlebihan kepada wasit yang seolah cuek dengan pelanggaran tersebut. Melihat wasit tak meresponnya, Amat pun membalas perlakuan pemain Thailand dengan melanggarnya secara kasar. Amat tampaknya benar-benar cinta terhadap timnas Indonesia ya. Semua pemain Garuda sepertinya sudah dianggap seperti saudara. Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir, Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.